Selamat berkunjung dalam ni TC dalam lift ya. Nak naik. This is the first floor. The door is opening. Okay. Ni tengok tak ada orang lagi, sunyi. Ni jambatan Solomon yang paling cantik di. Tengok ni rumah penduduk Kampung Baru untuk kenang-kenangan. Untuk TC pulang ke Indonesia nanti. Ni sambungan yang kedua ya. Tengok. Ni perumahan. Pagi-pagi lagi tak ada orang lagi ni. Rumah TC tu sana tu dekat yang orange, color orange tu. Nampak tu color orange. Ni. Dah lama tak naik ni, teman-teman. Sunyi lagi jambatan, teman-teman. Tak ada orang. Takut juga pergi sana. Sebab sana kubur tu. Kubur memang kita nak mati juga. Tapi sunyi sangat. Tak ada orang langsung. Asal lah. Ni teman-teman tempat kerja TC tu dekat mana tuan? Di belakang bangunan yang hitam tu ada tiga barisan, tiga, nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Di belakang dia tu bangunan tempat kerja. Tu tengok. Maaf teman-teman, kamera macam tak bersih dia. Kamera macam tak bersih, macam kabut. Baru ada orang keluar jalan seorang, teman-teman. Baru bersih sikit. Tadi putih sangat, teman-teman. Tu sana, ha, tu tempat kerja dekat yang bangun yang lurus tangan ni, ha. Tu yang kat bangunan tu lah belakang tu tempat kerja tu je. Ni pasar raya ni yang tinggi, bangunan tinggi ni ada rumah sekali. Tinggi lagi, tak tahu 100 tingkat kot. Okay teman-teman, kita jalan. Tak ada orang naik lagi nampaknya. Tu jambatan tu yang Kampung Baru yang termasyur. Namanya Jambatan Saloma. Pintasan Saloma. Pintasan Saloma, teman-teman. Pintasan Saloma. Inilah ni arti Kampung Baru. Flat Kampung Baru. Ini bangunan yang terbaru di Kampung Baru. Ada pasar raya dalam tu. Tu di sana KL Tower. Dan ada belakang tu rasanya Menara Pormit, tak tahulah. Tu semua kondo, rumah-rumah mewah. Pejabat KLCC. Okay teman-teman, dah ada orang nak jogging. Saya nak pergi jogging sekejap. Ni jak Pintasan Saloma namanya. Tu. Ni di kenang-kenangan lah untuk pulang ke Indonesia nanti, teman-teman ya. Siapa yang datang ke Kuala Lumpur, kalau tak pergi jambatan ni ambil gambar, rugi. Siapa yang nak, selagi Teci ada dekat sini, datanglah sini, boleh juga Teci teman ni. Ni Pintasan Saloma. Ni
Ni sebab ada jalan raya bawah ni teman-teman tu makanya. Ah tu. Ni bawah ni kuburan teman-teman. Inilah pentasan selamat tadi tercip berdiri sana ya. Tengok. Ha tu. Dia sebab nyebrang. Memang indahlah Kuala Lumpur ni. Indah banget. Tapi biaya hidup pun besar teman-teman. Bayangkan kecil lari lepas sekolah duduk Kuala Lumpur ni. Sebab ikut kakak. Sampai dulu sebenarnya kecil tu berjalan-jalan je sebenarnya. Oh, macam nak hujan lah teman-teman. Dalam KLCC teman-teman tak boleh ambil video. Hujan sudah turun. Oke, teman-teman sampai sini dulu. Sambung lagi panjang-panjang tak boleh.